Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri Pesantren Terpadu Darul Ihsan, kepada Kepala SMA Hasanuddin Ibu Dr. Randa Hajah Nani Zuleha dimohon berdiri di tempat yang sudah disediakan serta didampingi oleh Wali Kelas 12 IPA dan Wali Kelas 12 IPS. Thank you.
Kafilatul Adawiyah Putri Bapak Andi Effendi Sudimoro. Thank you.
Acara selanjutnya, pembacaan Ikrar Wisudawan Pesantren Terpadu Darul Ihsan tahun pelajaran 2017-2018. Kepada Saudara Ferry Haji Suseno, kelas 12 IPA, dan Saudari Maulidia Mia Madana, kelas 12 IPS, dipersilakan naik ke panggung untuk memandu pembacaan Ikrar Wisudawan dan dilanjutkan menyanyikan lagu Terima Kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikrar Wisudawan. Ikrar Wisudawan. Satu. Kami wisudawan Pesantren Terpadu Darul Ihsan. Kami wisudawan Pesantren Terpadu Darul Ihsan akan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengamalkan nilai-nilai dasar Islam yang kami peroleh. Selama menempuh pendidikan di lembaga ini. Selama menempuh pendidikan di lembaga ini. Dua. Kami wisudawan Pesantren Terpadu Darul Ihsan. Kami wisudawan Pesantren Terpadu Darul Ihsan akan selalu menegakkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan selalu menegakkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan senantiasa beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan senantiasa beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga. Kami wisudawan Pesantren Terpadu Darul Ihsan. Kami wisudawan Pesantren Terpadu Darul Ihsan akan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai pesantren yang independen. Akan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai pesantren inklusif dan pluralis serta partisipatif. 4. Kami wisudawan Pesantren Terpadu Darul Ihsan. Kami wisudawan Pesantren Terpadu Darul Ihsan adalah patriot sejati yang senantiasa akan berusaha. Untuk memperluaskan wawasan dan pengetahuan guna meningkatkan prestasi dan prestis pribadi sebagai sumber insani pembangunan bangsa. 5. Kami wisudawan Pesantren Terpadu Darul Ihsan. Kami wisudawan Pesantren Terpadu Darul Ihsan akan selalu menjaga nama baik. Akan selalu menjaga nama baik. Harkat dan martabat diri pribadi. Serta menjunjung nama baik Pesantren Terpadu Darul Ihsan. Thank you.
Terima